Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Babe Tasyana di sini. Oke, teman-teman semuanya, aktivitas apa pagi kali ini yang biasa teman-teman lakukan? Boleh berkomentar ya. Nah, ini kalau Babe pagi ini pasti teman-teman udah tahu ya arahnya kemana ini. Ya, Babe kali ini kebetulan punya bekas cat tembok ya, embernya tuh. Nah, pastinya ini Babe nggak buang, tapi Babe gunakan ya, atau daur ulang untuk tempat menanam ya. Seperti biasa Babe kan hobinya menanam, dan lumayan banyak ya tuh. Daripada dibuang, Babe gunain aja. Kecuali kalau tinggal di kampung, kalau tinggal di sini di perumahan dengan lahan yang sempit, nah ini yang bisa menolong untuk lahan tanaman Babe. Nah, ini ukuran ideal menurut Babe, menurut pengalaman ya, untuk tanaman cabai Babe ya. Contohnya ini, contohnya ya, ini contohnya. Nah, ini yang udah tuh, walaupun ini nggak penuh, tapi perkembangan cabainya cukup bagus ya. Dari sisi daunnya juga ya. Ini udah berbuah, sebelumnya udah sering panen ya. Ini contoh aja salah satunya. Jadi kenapa ideal? Ya karena dari sisi perkembangannya bagus. Nah, sementara yang ini pasti, nah ini kalau ini kan kecil nih, ini juga kecil. Jadi ya pastinya perkembangannya juga ya nggak sebagus yang segede ini media tanamnya ya. Makanya Babi akan coba pindahin nih yang dua ini, yang kecil-kecil ini, ke ukuran segini idealnya ya. Walaupun ini juga masih bisa berbuah sih, Babe juga pernah publish ya media tanamnya kecil tapi masih bisa berbuah, tapi nggak banyak. Mungkin satu itu, kedua juga ya daunnya kurang lebar kayak inilah ya, kurang bagus lah. Kalau ini kan bagus banget, makanya Babe namain ideal banget nih ukuran segini. Kalau ini kan dulu memang karena Babe habis media tanamnya, kalengnya udah nggak ada, jadi ya terpaksa gunain yang kecil. Nah, kebetulan ini sudah ada lagi, dapet habis ngecat, ya udah nanti tinggal pindahin. Oke, mungkin itu sih info singkat aja ya dari Babe untuk bulan Ramadan ini. Seperti biasa kita jalanin aktivitas sesuai hobi biar asik ya. Oke, itu saja dari Babe. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat menginspirasi video kali ini buat teman-teman yang ingin menanam khususnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.